Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan rekomendasikan kedai yang menjual jamblem. Juga ada menu lain, tetapi jamblemnya sangat mantap, teman-teman ya. Jadi, kita akan review mulai dari review perjalanannya dulu. Ini saya arah dari berikan sudah berada di depan Taman Ganjaran menuju arah Mojosari. Jadi, warung ini juga berviewkan Gunung Penanggungan. Jadi, jamblemnya mantap, berviewkan Gunung Penanggungan, dan masih banyak menu lainnya. Jadi, teman-teman ikuti terus video ini sampai Sampai habis agar tahu keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan mengenai kedai terbaru di Trawas Mojokerto ini. Dan di depan ada sebuah pertigaan kalau kita belok ke kiri ke arah air terjun rundung. Untuk update terbaru air terjun rundung, teman-teman bisa menontonnya. Link sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri ada sebuah gang menuju kafe Bustan Alaka. Setelahnya ada SMP Trawas. Dan setelahnya ada sebuah pertigaan yang kalau kita belok ke kanan ke arah gempol dan juga ke arah gudang garam. Tetapi kita masih lanjut turun ke arah Mojosari. Setelah jembatan ini terlihat di sebelah kiri ada sebuah gang menuju kedai KPK, sedangkan di sebelah kanan ada kedai Desaf. Jadi untuk review kedai KPK, kedai Desaf dan kafe Pustana Laka, teman-teman bisa menontonnya link sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Di depan ini jalannya menanjak jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Di depan kawasan Villa Puncak Trawas ada sebuah jalan, jadi kita belok ke kanan memasuki jalan di depan kawasan Villa Puncak Trawas yaitu ke arah Jolotundo jalannya langsung menurun, jadi sekali lagi waspada dan hati-hati dalam berkendara terlihat di sebelah kanan ada area Cafe Paseban Agung yang beberapa minggu lalu saya reviewkan update terbarunya untuk teman-teman, sedangkan di sebelah kiri ada Geria Cafe Trawas untuk update terbaru dari Cafe Paseban Agung dan juga Geria Cafe Trawas teman-teman bisa menontonnya, link sama ya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, nah di sebelah kanan inilah lokasi kedai yang saya maksud. Jadi kita sudah sampai, tinggal memarkir kendaraan kita. Lahan parkirnya luas sekali dari area lahan parkir, terlihat view Gunung Penanggungan dan juga view Gunung Bulirang. Ini menu yang disediakan di kedai ini. Kedai ini bernama Warung Yukaji. Jadi ada menu nasi, jus, gorengan dan masih banyak yang lainnya. Jadi di depan berviewkan Gunung Penanggungan, di belakang berviewkan Gunung Bulirang. Ini dia tempat duduk yang disediakan. Jadi ada tempat duduk outdoor yang berviewkan Gunung Penanggungan dan di bawah ini juga sama ada tempat duduk outdoor perbukitan Gunung Penanggungan yang di samping kanannya ada aliran sungai kecil sehingga gemericiknya sangat sahdu sekali. Selain tempat duduk outdoor ada tempat duduk semi indoor yang berada di samping kiri bangunan. Di depan disediakan wastafel. Ada dua wastafel yang disediakan. Masuk di area teras ini juga banyak tempat duduk yang disediakan menghadap langsung view Gunung Penanggungan. Di paling belakang ada tempat duduk lesehan di antara tempat duduk ada fasilitas colokan listrik dan di atasnya juga dihiasi lampu. Karena memang tempat ini buka mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Khusus weekend, buka lebih awal yaitu jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Selain menu yang tertulis, juga ada snack, minuman dingin, susu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mengajak buah hati. Ini yang saya pesan, ada tahwisi, pisang goreng, dan juga jemblem. Jadi jemblemnya di sini itu sangat mantap sekali ya. Untuk tahwisi ada dua warna di sini ya, tahwisi biasa dan tahu isi mercon. Untuk jemblem sendiri tidak menggunakan gula merah. Sehingga kalau kita gigit, gulanya tidak muncrat ya, aman. Dan rasanya juga empuk, manis, lah intinya ya. Teman-teman yang ke daerah Trawas jangan lupa mampir cobain jemblem di warung Yukaji yang terletak di desa Tamiyajeng, kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ini. Jadi tunggu apalagi, segera jadwalkan dan gaskan bersama keluarga tercinta. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.